Di video kali ini aku bakalan mainin sebuah game yang namanya Bakso Simulator, oke? Kalau videonya agak jelek, maaf aja, karena aku main gamenya di HP dan juga HP kentang. Dan ya, jangan banyak bicara lagi, kita langsung mulai aja gamenya, oke? Di sini ada tukang bakso. Kita disuruh apa nih? Taruh, oke? Kita ngobrol dulu. Ini ada stok-stok bahan bakso. Tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Oke. Mana barangnya? Oh, di situ. Anjir di jalan. Ya udah, kita ambil. Ada mie bihun, ada cabe. Ya, kita langsung skip aja lah. Lama aja. Patah-patah soalnya nih. Oke. Kita langsung taruh aja semua. Mantap, iya. Taruh semuanya, oke. Nah, iya. Taruh. Iya, mantap. Oke, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Oke, kursinya itu di mana kursinya? Oh, ternyata bernongol anjir. Oke, kita ambil. Anjir. Ini naruhnya gimana ya? Patah-patah, sumpah. Arahin ininya susah banget. Oke, kita taruh sini. Nah, oke, dah. Terus apa lagi nih? Kita tinggal nungguin orangnya kah? Oke, udah selesai. Terus apa lagi? Perlu diingat, setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat terpesta. Oke. Terus apa lagi? Mantap. Sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Ya harus dong, tentu. Oke, ini adalah warung. Kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi, oke nih, jadi mereka akan membayar pesananmu mereka. Oke, terus apa lagi? Kamu nggak harus lakukan ini kok. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak mau uang tambahan? Anjir. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa membeli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu dan bihun. Oke. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita di sini. Oke. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Iya, terus. Oh, suruh beli kah? Ntar aku beliin. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kamu lewat. Oke, ya. Terus apa lagi? Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Semoga dengan bisnis bakso kita ini, kita bisa membeli furniture yang bagus untuk apa tuh? Kelihatan. Oh, baiklah kalau begitu. Aku berikan 10 juta sebagai modal. Ayo kita bangun bisnis ini bersama. Iya. Maaf nih kalau ini ya. Aku min soalnya. Maaf. Oke, sekarang kita ada 10 juta di tangan. Kita pakai apa duitnya? Ya tentunya kita foya-foya dong. Iya, uang 10 juta meningkat ya. Oke, foya-foya ngapain kita pakai usaha, oke. Enggak jadilah. Enggak jadi. Takut miskin lagi. Anjir lah. Sebetulnya supermarketnya mana ya? Tadi aku lupa. Gimana sih? Anjir lah. Wah, ada kursi. Bisa diambil gak sih? Oh, bisa. Lumayan dapat kursi gratis, nggak usah beli di warung. Di sini ada celah apa ini? Wah, ada toko misterius, black market. Anjir, ada black market di sini. Ini maksudnya gimana? Oh, jongkok. Oh, dia jualan bom. Anjir. Seset. Oke, ambil bomnya. Kita beli dua. Nah gimana pencetnya sih? Anjir, salah pencet. Kenapa diledakin? Wah, kita ngebom toko bomnya. Anjir. Ya moga
Ya untungnya orangnya gak marah ya. Tokonya kita bohong. Anjir lah. Lah, ini gimana loncatnya ini? Gak bisa apa? Ya, gue stuck sini. Gimana nih? Bang, gimana nih bang? Anjir. Ya. Lah. Oke. Anjir, hampir stuck situ, sesat. Di sini ada rumah hantu, rumah kosong ya. Kata temanku sini ada kursi. Oke. Temanku nggak bohong ternyata ya. Masih bisa dipercaya. Sekalian kita lewat kita beli obat lalat, obat nyamuk ya, sama aja. Kita ambil 2 buat cadangan satunya. Tadi lalat mulu anjir, males gue. Ada notifnya. Oke. Mana nih orangnya? Ya belum ada yang beli dong. Oke, ini ngerti kemana nih? Ini patah-patah banget soalnya. Di meja nggak bisa. Oh, di bawah. Ini macet gimana? Lah kok dibuang? Goblok. Anjir maaf. Ini gimana sih ini naruhnya? Ambil terus. Oh, pencet ini nih. Oke. Nyalakan. Nah. Oke, bagus. Terus apa lagi? Ya, belum ada orang. Anjir lah. Terus ini kita ngapain lagi? Nungguin orang dulu anjir. Ah, ada orang tuh. Ayo bang, bang beli bang. Oh, deh ini. Sesat kira-kira bapak. Ini kursinya kita taruh di sini aja lah. Anjir, susah banget sih. Ini HP ku patah-patah, sumpah. Ayo, gambarnya patah-patah. Maaf aja ya kalau videonya patah-patah. Soalnya HPnya kentang. Anjir. Iya. Harap maklum aja, oke. Anjir, susah banget sih ini kursinya. Naruhnya gimana? Narahinnya susah, anjir patah-patah soalnya. Oke, kita taruhin aja. Nah, bisa, bagus. Tapi kok sepi ya? Ada tukang bakso lain kali ya? Soalnya ada toko meja. Ah, ntar dulu lah. Gampang meja mah. Kalau udah banyak duitnya baru kita beli meja. Oke, di sini ada toko minuman. Kita beli minuman. Kamua. Oke, terus kita beli colang caling. Wah, apa itu? Wah, ada paket. Ntar kita ambil. Oke, colang calingnya kita ambil dulu. Kita beli teh dodol. Teh dodol aja. Rapi sekali. Anjir. Dah, kemales itunya anjir. Rapinya. Dah gini aja. Tadi juga diambilin kan? Nah, aku yang ngambil soalnya bukan dia, bukan orangnya. Ya, gak belum. Wah, oke. Okay. Ada yang mau minum tuh. Kita ambil ini nih. Kamu, oke. Okay. Siapa yang mau kamu tadi? Yang mau kamu siapa? Lah, oh tuh. Ini gimana ngarahinnya? Susah anjir. Lempar kan? Nah. Oke, okay, udah. Terus colang-caling. Tadi mau colang-caling siapa tadi? Kamu. Enggak ada. Entar lu. Pada mau teh dodol anjir. Oke. Okay. Teh dodol. Nah. Lah orangnya hilang. Ku telat anjir ya. Sesat. Ku telat. Alah. Tadi enggak mau giliran ku buang teh dodolnya kamu mau. Anjir. Ya makasih duitnya. Anjir. Ambil teh dodol gimana nih? Ngarahinnya susah sumpah, ngarahinnya susah. Anjir. Nah, udah. Mana mau teh dodol tadi? Oke dia. Nah. Dasar si botak. Tadi pas megang enggak mau, yang dilempar kamu mau. Anjir. Oke, yang mau teh dodol siapa lagi ini dia? Yang lempar gimana nih? Ya, meleset dong, jatuh. Ntar, ini gimana? Oke.
Susah amat sih ambilnya. Ya, telat lagi orangnya mabur. Calang-caling. Kamu tadi. Salah ngambil. Tolong ini, kamu. Nah, dia. Oke, buru-buru. Keburu telat. Ya, telat. Anjir, telat. Ya, belum ada yang mau kamu lagi. Dah, taruh di sini. Iya. Stoknya habis lagi. Kita belanja stok dulu. Iya, sabar anjir. Ini gue lagi supermarket. Sabar. Wah, ada dia nih. Supermarket. Kita belanja bahan-bahan sini, bumbu. Oke. Bihun. Bihun apa misi nih? Cabe, sayur. Nah. Dan ya baksonya sekalian banyakin. Oke. Oke, di sini udah banyak. Terus ini gimana baunya? Kita dikit dong lagi nih ya. Dah, bolak-balik lagi. Ini ujung-ujungnya. Sesat. Nah. Oke, makasih Mbak ya. Ntar Mbak, kita bolak-balik dulu. Anjir. Kita skip dulu kali ya. Oke. Nih Bang. Baksonya. Anjir. Maling. Wah, sialan lu. Sumpah sialan banget. Nah, mati lu. Mati. Ih, gak kena. Nah, mampus lu. Sialan lu. Gak lagi dagang. Gak sesat. Mana orangnya mana? Bang, mana Bang? Ambil baksonya. Ayo baksonya penuh. Gerobaknya. Ini paketnya kita bom. Tapi gak usah bomnya, gak usah taruh. Gimana nih? Oke. Kita lempar kali ya bomnya. Ya, kejauhan dong. Ngambilnya gimana ngambilnya? Anjir, salah pencet. Mau diledakin. Mau dinyalain. Ya, telat. Astaga. Anjir lah. Oke, kita ambil aja paketnya. Kita taruh di sini. Gampang termasal itu mah. Ya, orangnya mabur. Apa lagi nih? Oh, ada mau minum. Ntar, kan Mbak, kita ambil dulu. Ntar. Oh, ini Bapak anjir, aku kira mau Mbak. Nih, minum. Nah, oke. Terus apa lagi? Oke, kita ambil minumannya. Sabar, Pak. Nah, oke. Terus apa lagi? Udah, gak ada minum lagi. Ya udah bagus. Anjir lah. Dari tadi kita taruh banyak dulu sini. Ya, nyalain. Oke. Biar lulu enggak pada gak kena nyamuk lalat gitu maksudnya. Cier. Kita ambil bahan-bahan tadi itu ketinggalan ya. Sumpah. Bolak-balik lagi. Anjir lah. Kita ambil sayur, bakso. Oke, baksonya banyak sama bumbunya. Oke, kita skip dulu yang tadi. Ya, kita isi semua ke sini. Cabe masuk. Bumbu masuk, cabenya masuk. Bumbunya oke, penuh. Berarti tinggal baksonya. Ambil dulu baksonya, oke. Lah, kok banyak? Kok gimana sini arenya? Nah. Susah banget sumpah nih kalau kalian yang main nih ya, kalau pakai HP kentang sama patah-patah. Kamu mau game ini ya pakai HP bagus ya. Kamu lancar. Lancar. Oke, kita ambil minuman. Kamu. Tapi maunya kamu apa kan? Kamu kan? Apa tidak dulu? Coba kelupa. Benar tidak dulu. Ini. Nih, Pak. Nah, oke. Oke, makasih Mas duitnya. Balik lagi. Anjir. Kita
kita ambil colang-calingnya. Oke. Mantan mau colang-caling nih deh. Dengarnya gimana? Nah, oke. Benar. Terus apa lagi? Mau minum enggak? Anjir, lama. Dan ya udah sore, udah malam gitu maksudnya. Si tukang baksonya juga udah tidur. Anjir. Gue ditinggalin tadi, sesat. Nah, sekarang kita gangguin dia coba. Kalau dibom bangun enggak dia? Sekalian buka itu titiknya. Nah, oke. Okay. Ya, dapat kursi doang. Sesat. Dan ya, mungkin sekian aja aku main Baso Simulatornya. Dan mungkin nanti ada part 2-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Itu sangat berarti buatku untuk membangun channel ini. Dan semoga aja gak lama lagi kita bakalan 1000 subscriber. Dan ya, aku Maru Albatazia. Syukron. Wassalamualaikum.